السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pada kesempatan ini kita akan membahas shafaqah dan rahmah, dua sifat mulia yang merupakan puncak dari kesempurnaan akhlaknya orang yang bertakwa. Dua sifat yang tidak gampang dimiliki kecuali oleh pribadi-pribadi yang sangat istimewa. Shafaqah wa rahmah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tanbighul Mukhtarin adalah hiasan sifat mulia dari para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh yang akan susah dimiliki oleh orang-orang biasa. Shafaqah biasanya diartikan dengan kemampuan untuk berempati, bersimpati kepada orang lain. Sedangkan rahmah adalah sifat kasih sayang. Para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh tidak saja bersimpati, bersyafaqah kepada orang-orang muslim yang bertakwa, bahkan kepada muslim yang masih dalam keadaan dosa sekalipun, mereka tetap menunjukkan sifat kasih sayangnya. Adalah Ma'ruf Al-Karkhi ketika berada di pinggiran Sungai Dajlah atau Sungai Tigris, murid-muridnya saat itu melihat ada sebuah perahu yang berisi anak-anak muda yang sedang berfoya-foya, bergura-gura, minum-minuman keras dan bermusik-musik. Saat itu murid-muridnya menyampaikan kepada Ma'ruf Al-Karkhi agar didoakan mereka semuanya ditenggelamkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ma'ruf Al-Karkhi berdoa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya, fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan dia di dunia, bahagiakan dia di akhirat. Murid-muridnya lantas bertanya, apakah mereka ini kamu doakan untuk selamat? Maka Ma'ruf Al-Karkhi mengatakan, semoga dia diselamatkan oleh Allah. Berhati-hatilah kamu untuk mendoakan sesama muslim yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ridho apabila ada orang muslim yang berdosa, sebagaimana Allah tidak ridho apabila kita mendoakan keburukan atas orang-orang muslim. Lihatlah Rasulullah, pada saat Rasulullah berada di Bukit Taif, saat Rasulullah dihina dan dinistakan oleh penduduk Taif, Rasulullah didatangkan waktu itu oleh Allah Malaikat Jibril dan Malaikat Penguasa Gunung, yang Malaikat Penguasa Gunung menyatakan, wahai Muhammad, waktu itu Malaikat Jibril mengatakan, hei Muhammad, ada salam dari Allah. Aku datang dengan Malaikat Malakul Jibal, Malaikat Penguasa Gunung. Dia tidak boleh melakukan apapun kecuali atas izinmu. Saat itu kemudian Malaikat Penguasa Gunung mengatakan, ya Muhammad, aku tidak boleh melakukan apapun oleh Allah kecuali atas izinmu. In syi'ta damdamtu 'alaihimul jibal. Kalau kamu mau, aku runtuhkan gunung. Kalau kamu mau, aku keluarkan batu-batunya. Kalau kamu mau, aku kuburkan mereka hidup-hidup. Rasulullah saat itu mengatakan, fa inni ati bihim liyakhruja minhum dzurriyyatun yaqulu la ilaha illallah. Hei Malaikat Penguasa Gunung, sesungguhnya aku didatangkan Allah agar supaya ada di antara keturunan mereka mampu mengucapkan la ilaha illallah. Lihatlah Rasulullah yang sebegitu istimewa dengan sifat kasih sayangnya. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah dengan kasih sayang dan kelembutan hatinya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.